Dan inilah komik yang kalian tunggu-tunggu. Babe Cabita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Sidoarjo. Darjo ini kota ketujuh yang dikunjungin tur stand-up komedi Indonesia season 3. Tepuk tangan lu dong. Tapi orang Sidoarjo ini suka nyingkat-nyingkat ya. Sidoarjo dibilang Darjo. Ini gak kebayang kalau kota-kota lain disingkat juga ya kan. Nanti Medan jadi Edan. Ya kan? Yang gak enak Jakarta dari kan. Bahaya. Bahaya, bahaya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena sebenarnya malam hari ini aku lagi sakit ya. Lagi kurang, enggak ini serius. Tadi di belakang sempat muntah-muntah juga. Bukan hamil ya. Sorry. Udah muntah-muntah tadi demam. Cuman karena ngelihat penonton Sidoarjo ini luar biasa jadi pengen naik lagi gitu. Menyembuhkan. Iya. Sebelumnya aku minta maaf kalau penampilannya agak lemes karena kurang enak badan. Selain kurang enak badan juga kurang enak muka ya. Ya gak apa-apa. Iya, iya. Tapi ini entah kenapa pas di Sidoarjo kena sakitnya. Biasanya di kota-kota selainnya selalu fit. Ini mungkin karena pas di kota Sidoarjo ini udah hari ketujuh. Udah kota ketujuh ya. Rasa kangen ini semakin besar gitu. Jadi kangen-kangen mantan ini jadi bikin sakit gitu. Sorry, ini enggak diedit ya, ada pacar di nanti, payah. Maksudnya kangen-kangen pacar ya, jadi payah. Sorry. Tapi kalau misalnya kita LDR, ya kan? Kalau misalnya LDR, kalau zaman sekarang kan enak. Bisa telepon-teleponan, aku dari hotel kan bisa teleponan. Halo yang, ini udah sampai hotel ya, sambil tidur-tidur, sambil garuk-garuk, ya kan? Santai gini, yang. Sambil... Kamu ngapain aja bisa kadang-kadang yang ini kan aku tidur sekamar sama si Bene ya yang bata ala itu. Ben, tengok-tengok Bene udah tidur pasang Skype ya kan. Wih, ngeliat-ngeliat Skype bisa tahu Skype. Kok gak ada yang tahu ini mungkin Skype ini. Tahu ya? Skype tahu kan? Langit. Nah jadi. Jadi. Nengok-nengok Skype itu kan. Wah. Enak kalau Skype ini kan bisa ngapain aja kan. Yang. Coba yang, wah kamu lagi b**** ya? Mana coba b**** mana b**** ya? Coba lihat. Tapi sebelum aku ke Jakarta dibuatin Skype sama pacar aku, itu gunanya apa? Untuk nyelidikin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa lagi di jalan, yang lagi di mana? Ini lagi syuting, coba Skype, mana coba gitu. Paksa di Skype gitu, nih yang gitu. Kan repot, kalau misalnya lagi dugem, kemarin aku lagi dugem kan. Lagi dugem gini, yang Skype yang, iya bentar yang, gini. Susah gitu. Iya kalau lagi Skype. Tapi kalau sekarang yang gak kebayang kalau zaman dulu LDR ini gimana? Zaman dulu belum ada handphone. Kalau LDR dari surat kan udah lama. Dari telepon rumah, tahu kan? Telepon rumah yang masih ada kabelnya panjang itu. Ini kan gak enak untuk teleponan. Teleponan lama-lama yang jangan dimatiin ya. Kan biasa kalau cewek kan jangan dimatiin ya. Tunggu sampai pagi aja, tunggu sampai aku bobo gitu. Waduh. Mending kalau kita ngantuk, kalau kita nggak ngantuk, nungguin dia, diam, gini ya kan. Yang matiin ya, jangan tungguin sampai bobo, sampai pagi aja, nungguin. Kalau pakai handphone enak, bisa sambil garuk-garuk lagi ya kan. Kalau misalnya pakai telepon rumah, sambil ketidur-tidur gini, rupanya tertidur sampai pagi ya kan, bangun-bangun terlilit kabel. Enak. Nggak enak kalau zaman dulu. Aduh. Lagian pun udah kelamaan nunggu, di belakang udah ngantuk-ngantuk, lagi gak enak badan gini. Kelamaan nunggu nih kan bikin bad mood ya, bukan babe mood. Bikin bad mood, kadang-kadang kalau bahasa bencongnya lambreta, ya kan? Tahu kan lambreta? Lama-lama tepuk di kereta. Iya. Itu yang paling gak enaknya. Lagian ini kan udah malam, udah jam segini ya kan? Tapi ngomong-ngomong jam segini ini aku jadi ingat mama aku ya. Mama aku tuh kalau nelpon aku, Yoga pulang, udah jam segini. Kok belum pulang-pulang? Nanti kadang-kadang kalau misalnya anak sekolah, tidur, udah jam segini. Besok sekolah, ini sebenarnya jam segini ini jam berapa gitu. Kalau kita lagi di luar kan, Yoga pulang udah jam segini, ya jam berapa gitu. Kan gak ada jamnya. Emangnya ada gitu kalau kita tanya, bang numpang tanya ya jam berapa? Oh jam segini gitu.
Iya. Jam segini ya bang? Iya, oh kirain jam segitu gitu. Ah ya. Tapi untung aja ini udah jam segini tapi yang menghiburnya keren ya. Ada Seikoji tadi itu apa grup kesukaan aku. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Karena aku kan dulu anak breakdance ya. Kalau anak breakdance dengar lagu-lagu hip hop nih bawaannya pengen wah. Pengen jalan pakai tangan aja ya kan. Makan pakai kaki ya kan. Aneh-aneh. Iya, asal untung aja Kompas TV ini gak ngundang apa? Gak ngundang ini, penyanyi dangdut. Soalnya kalau penyanyi dangdut nih, aku yang paling jijainya tuh kalau nyanyi, pasti ada jeritan-jeritan manja gak penting. Ada desahan-desahannya di setiap baitnya, ya kan? Contohnya, ada setan, he? Ada setan di hatimu, he? Oh, wow, 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 ya kan? Gitu-gitu lagi. Kita gak boleh seuzon gitu. Ini he-nya ini apa gitu. Eh jangan-jangan dia cekuan ya kan. Atau pas turun panggung memang kayak gitu. Diwawancarain gimana tadi nampil di Sidoarjo. Wah Sidoarjo keren ya he. Penontonnya juga udah jam segini masih sehat he gitu. Di rumah lagi enak-enak tidur. Waduh lapar nih he. Tidur ah he gitu. Atau jangan-jangan pas lagi keluar dari bayi kan. Begitu keluar uwe uwe he gitu. Bahaya gitu. Belum lagi penyanyi-penyanyi, belum lagi bukan penyanyi dangdut aja, penyanyi pop juga gitu. Ada kan yang lagunya suka desahan-desahan manja gak penting kan. Kita sebut saja lah, oh ini penyanyi dangdut nih. Apa, 5 minute itu kan. 5 menit lagi. Ada lagi penyanyi pop ya kan. Apa, aku punya teman, deng-deng-deng. Ini ahnya ini apa maksudnya ini? Apakah cewek yang seksi itu harus pakai ah gitu? Nanti kalau cewek seksi pakai ah, orang kalau kenalan semua pakai sok seksi ya kan? Namanya siapa? Tukiem. Ah, ah, ah. Kan? Oh, Tukiem, iya dari mana? Dari sana. Ah, ah, ah. Ini rupanya asmanya kumat ini, kita gak tahu ya kan? Beda-beda gitu. Penyanyi dangdut juga aneh-aneh liriknya. Ada yang liriknya gini nih. Yang malam ini malam terakhir bagi kita. Ya kan? Ini udah malam terakhir bukannya sholat taubat malah nyanyi-nyanyi ya kan? Ini kan waduh, tidak mendidik ini. Ada lagi penyanyi-penyanyi yang wah liriknya ini sok hebat ya. Dia wah berdoa-berdoa seolah-olah hebat. Tiba-tiba nyanyi gini kan. Kirim aku malaikatmu ya kan. Yang tiba-tiba yang datang malaikat Izrail gitu kan bahaya. Tiba-tiba datang ini apa tadi manggil ya. Hari gitu. Bahaya-bahaya. Beda-beda. Belum lagi kalau penyanyi itu kadang kalau suka di atas panggung suka so asik kan. Wah ada yang naik-naik gini. Ya kan? Kalau penyanyi kan kadang-kadang suka so asik ya kan. Tiba-tiba kalau lagi nyanyi tiba-tiba suka ngasih mic ke penonton ya kan. Padahal orang gak apa lagunya. Orang gak terkenal bandnya. Tapi kadang-kadang ada yang lagi suka ngasih-ngasih pertanyaan ya kan. Lagu-lagu dangdut tuh. Mengapa? Ini kan bahaya kalau misalnya penontonnya jawab, ya kan? Mengapa? Enggak apa-apa, gitu. Ini kan bahaya, gitu. Aneh-aneh. Saya Babe Cabita, terima kasih. Luar biasa, Babe Cabita.